kami menanti. Sayangmu kami berjanji. Kami hanya ingin meminta DPRD tentang anggaran COVID-19. Hanya sebentar. Api ini menjadi simbol bahwa kita akan kembali. Artinya apapun yang kita lakukan, si anggaran terkait dan COVID yang dibagi menjadi tiga aspek. Yang pertama adalah bidang kesehatan, yang kedua adalah bidang ekonomi, yang ketiga adalah bidang pengamanan sosial. Nah, jadi hal urgensinya kami turun bukan serta-merta memang mencari asistensi. Memang hari ini masyarakat banyak melaporkan kepada lembaga kami bahwa transparansi anggaran itu tidak tepat sasaran. Makanya hari ini gerakan-gerakan rakyat akan kami lakukan, termasuk gerakan-gerakan konstitusional. Surat telah, insya Allah besok surat akan telah diluncurkan kepada lembaga institusi negara yaitu Badan Pemeriksa Keuangan untuk segera mengaudit lembaga-lembaga yang menangani COVID-19 ini. Dari kacamata mahasiswa, di segi mana aja ada kejanggalan anggaran itu? Kenapa? Dari kacamata teman-teman mahasiswa, kejanggalan penggunaan anggaran? Kejanggalan jelas ada di dasar yuridisnya, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 yang hari ini lagi diuji materil di Mahkamah Konstitusi, bahwa ada beberapa pasal yang menyatakan bahwa pejabat negara ketika menyalurkan ataupun menggelontorkan dana untuk menjalankan COVID ini, maka ketika memiliki niat baik itu tidak boleh digugat secara perdata, bahkan dituntut secara pidana. Nah, itu memberikan ruang kepada pejabat-pejabat negara untuk mengorek lubang-lubang tikus sebesar-besarnya. Nah, sementara menurut mahasiswa sendiri penerapan anggaran COVID di Samarinda seperti apa penanganan COVID di sini? Kenapa? Menurut mahasiswa penanganan COVID di sini seperti apa? Penanganan COVID sampai saat ini sudah tertuang dalam tuntutan kita, tidak ada transparansi. Masyarakat tidak dilibatkan, anggota dewan, pihak terkait, instansi maupun institusi yang menangani COVID-19 tidak pernah menyerahkan transparansi kepada publik. Makanya hari ini tanda kutip, publik menanyakan kemana uangnya, apakah sudah tepat sasaran, sudah berapakah yang terrealisasi agar tersebut. Saya memang terkait undang-undang yuridisnya perpu, memang yang dikeluarkan pertama adalah perpu, namun disahkan menjadi undang-undang. Dan hari ini prosesnya lagi uji materi di Mahkamah Konstitusi. Mas, jumlah penang.